welcome back to my channel. Kali ini gue gak sendirian, bareng sama Rian. Karena abis temenin Rian, mau liatin mobilnya. Mobilnya, udah penasaran banget nih mobil, apa sih jadinya. Nah, kebetulan gue lagi juga mau ngeliat mobil ya. Kenapa sih mobilnya kemarin, apa yang mesti benahin? Ayo kita lihat, kita cek langsung. Nah, jadi kemarin waktu gue di Semarang itu mobil gue tuh trouble, keluar asap, gue pikir kebakar. Oke. Pemadam. Nah, ternyata setelah kita telaah secara detail, ada problem di sini nih. Ini adalah master coupling. Jadi kalau mobil 2 JZ yang gue pakai ini ada dua master coupling, namanya master atas sama master bawah. Nah, ini kemarin master coupling-nya keluar, kena knalpot, jadi asap banyak. Wow. Nah, terus coupling-nya diinjek nggak mau, karena kan olinya udah keluar kan, minyak ininya. Nah, ini kita lihat nih, ternyata problemnya, gue juga baru sadar, master coupling ini kan, ini keluarnya wastegate. Knalpot lah, ini knalpot kan, ini wastegate, kalau di mobil turbo. Jadi ini itu dia panas. Karena kan namanya master itu kan karet. Iya, kalian tahu nggak master? Tahu. Ya kan, master itu kan ada karetnya di dalam kan. Nah, ini nih yang bikin akhirnya jadi kendor-kendor terus sehingga nggak bisa ngedorong si garpunya kopling-kopling. Ini nih problem kemarin karena terlalu dekat nih. Nah, jadi plan-nya kita mau pindahin si master kopling ini ke sebelah sini. Kita mau pindahin supaya apa? Nggak dekat sama knalpot. Iya. Nah, yang mesti Rian tahu di mobil ini semuanya full kita modifikasi. Iya, dirubah semuanya. Dirubah semuanya. Jadi semua sistemnya. Kayak ini contoh, ini kan selang, tau gak ini selang apa? Ini selang ke, itu apa? Intercooler apa nih? Radiator. Karena radiator gua ada di belakang, nah ini selangnya nih. Ini selang radiator. Pindah ke sana gitu ya? Iya, ini ada jalur bensin. Ini ada buat muff sensor. Nah ini bensin nih ya, bensin gua kan dari belakang sini. Iya. Nah, setelah kita lihat kemarin di sini nih banyak banget yang bocor-bocor nih. Nah, ini yang akan nanti di fix nih, karena seharusnya nggak boleh kita ada bocor-bocor bekas oli kayak gini. Berarti pada saat bocor oli ini bongkar full ya, Pak? Nggak sampai full, cuma ini aja. Belum bongkar. Ini kejadiannya kan baru kemarin. Oke. Jadi ini belum dikerjain, makanya kita sekalian ngeliat bengkel ini akan dipindah, nanti akan dirapiin lagi nih. Dibuka dulu pasti dibenerin gitu kan, karena kalau ada oli bocor gini berarti ada something. Nah, kita harus ganti itu supaya nggak bocor kayak gini. Karena memang mobil balap pasti selalu ada tuh yang namanya something wrong. Iya, pasti. Namanya juga balapan. Iya, benar. Kan? Dari yang bocor tuh ya, jadi udah pasti harus lebih. Apalagi mobilnya semuanya custom. Kayak gue nih, ini kan, ini armnya kita custom nih, SLR, ya kan. Belakangnya pun juga sama. Dan kalau kalian lihat nih ya, jadi chassis ini semua kita bikin. Ini jelas, ini chassis bikin buat nyemperin armnya. Ya kan, ini bawaan M6 aslinya nih. Dan cuma sampai sini doang, dari sini sampai sini. Nah, kedepannya kita udah ganti semua. Ini pun kita ganti sama M4 lembunya. Cakep banget. M6 awal berapa sih, Bang? Waktu kalau gue tahu. Wah, mungkin kalau di mobil E63 ini pasarannya sekarang itu 1,4, 1,3 gitu ya. Kalau masih jalan dan mesinnya masih asli. Masih oke. Nah, next ya, nanti yang mesti diganti, Rian harus ganti rem master. Nah, lalu yang kedua, kalau nanti kita udah, Rian udah kelas pro, baru kita ganti shockbreaker-nya. Oke. Kayak gini shockbreaker yang kita pakai ini sekarang Ohlin. Ohlin kan pakai ESC. Nah, dulu kita juga pakai ESC, cuman sharing bearingnya waktu kita mau bikin kakinya lebih bagus lagi, kita beli Ohlin. Tapi harganya juga lumayan. Lumayan nih harganya. 100 juta. Wow. Nah, jadi gitu guys, mobilnya setelah kita cek nih masih banyak banget nih yang harus dibenerin nih. Ya maklum lah karena mobil balap ya. Jadi sering ketabrak-tabrak. Dan yang baru dari mobil gue ini, ya di salonnya. Iya. Bagus gak menurut kalian ya, di salonnya ya? Wah, ini bener-bener kayak desainnya tuh kayak cantik sih. Pas gue lihat pertama kali desainnya tuh gila, keren banget loh. Iya. Bener-bener kayak velg-velg nakal gitu loh. Terus concave-nya tuh, yang Rin suka tuh liat velg tuh yang concave. Iya. Suka banget. Nah, kalau ini udah mulai gemas nih. Iya. Nah, inilah. Ini salah satu penampilan yang terbaru dari mobil gue. Nah! Jadi kita rencananya mau benerin mobilnya dulu, karena hari Sabtu nanti gue mau ada acara. Kalian Rian juga mau latihan juga. Mau latihan lagi. Kita lihat mobil Rian yuk. Banyak banget yang nanya kan. Iya. Mobil apa? Balik lagi kalau kita mau bicara soal mobil, balik lagi dari budget. Benar.
budgetnya mau ngabisin seberapa banyak sih, dari situ kita bisa set up mobilnya gitu. Oh, okay. Ini kan Rian ini mau mobilnya yang budgetnya jangan terlalu gede dulu lah. Ya, Bang juga nih yang saya lihat. Iya, ambilnya yang bagus, jangan yang harga murah, cuma nanti banyak perbaikannya juga. Pas ini angle kit udah kepasang, udah ada coilover. Ini juga lagi pasang chamber kit buat belakang sama rem tangan. Sama kita pakai handbrake nih karena kita mau dibikin double kaliper. Jadi double kaliper itu ya, itu kan kaliper lo yang ini kan arm ini, ya kan? Nah, itu kan cuma ada satu bisa buat bracket rem. Iya. Kita tambahin satu lagi. Jadi dua. Jadi dua. Nah, nanti khusus buat rem tangan sendiri kayak punya gue nih. Nah, ini lo boleh lihat kita lihat ini. Wajib. Nih. Lihat di sini ada dua kan, ada dua breaker, nah dua kaliper, jadi yang satu memang khusus buat rem tangan, yang satu lagi memang untuk rem kaki. Dua breaker, bener. Kita harus pakai yang gede. Iya betul. Oh, yang ini kan yang gede. Kalau Rian kan masih yang sekarang masih yang kecil. Iya. Ya kan, kecil, cuman breakernya aja ditambahin. Nanti nextnya kalau kita udah ganti power, udah pasti ganti velg. Velgnya pasti pakai yang lebih gede. Yang lebih gede. Iya. Nah, kita harus ganti. Oh, dua kaliper. Tapi sebenarnya untuk standar kompetensi. Masih nggak sih masih pakai masih belum smoker masih yang standar tergantung kelasnya ada juga yang masih pakai mobil standar. Nah, biasanya orang bermain dengan gear ratio. Ada yang gear rasionya dipendek-pendekin jadi supaya rasionya dapat seperti yang rasio kita mau. Bisa juga ada juga yang seperti itu, tapi ya kita kan mulai step by step. Nanti kalau Rian merasa udah bisa, ini kita bilang kemarin skill di sini, mobil di sini. Kejar dulu skillnya, sampai bisa bawa mobil ini baru kita upgrade lagi. Ntar latihan lagi untuk kejar bisa di atas benar, mobil. Benar, benar. Apalagi kemarin beberapa kali latihan kan dia udah lumayan berbakat guys. Jadi memang ada bakatnya di sana. Masih harus belajar. Iya, tapi ada bakatnya kalau udah mulai kelihatan. Oke, alhamdulillah. Mas, jadi kemarin kenapa sih mobil? Kok bisa berasap gitu? Ini nggak berasap sih, soalnya ini yang waktu nggak start lagi, yang nyemplak di sana tuh yang lurus, ini kan kopling jeblos tuh, karena kopling jeblos ini dekat sama knalpot, masternya tadi dalam hasilnya itu lele dalamnya. Gitu ya, ada apa lagi yang harus dibenerin kira-kira? Yang harus dibenerin, saya sih pengennya masternya pindah sebelah sini, masternya jadi jauh dari knalpot. Itu solusinya berarti ya, Mas? Oh, solusinya. Oke. Dari aman apa jauh dari panas. Terus ada lagi nggak kira-kira? Kira-kira sih ya perkira apa ya kedepannya sih pengen ganti R154 gearboxnya karena ini kan belusinya kan masih pakai matic, masih pakai adapter. Nah, kalau apa kedepannya sih Pak mau pakai R. Kalau pakai R kan aman tuh. Apa semua masternya dari master asli dari di dalam semua. Oke, terima kasih Kang Yudi. Iya, sama-sama. Oke guys, gitu dulu update mobil gue kali ini. Dan tadi juga udah ngeliat mobil Rian juga. Nah, kabar kita buat latihan dan sampai ketemu di next vlog berikutnya. Oke, okay? Sampai ketemu di next vlog berikutnya.